silaturahmi ke Polda Kalsel dan Danrem 101 Antasari bersama awak media Banjarmasin. Di malam pergantian tahun 2018 menuju tahun 2019, Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Andes Haji Yajid Panani MSI dan Danrem 101 Antasari Brigjen ARM Saiful Rahman Essos menggelar silaturahmi bersama awak media baik cetak maupun elektronik yang ada di Kota Banjarmasin pada 31 Desember malam. Acara yang digelar di halaman Makorem 101 Antasari ini selain dihadiri oleh jajaran Polda Kalsel juga dihadiri oleh semua unsur dari TNI juga semua wartawan media cetak maupun elektronik dari Kota Banjarmasin. Dalam sambutannya Danrem 101 Antasari Brigjen ARM Saiful Rahman Essos menyampaikan selain untuk bersilaturahmi bersama awak media, acara ini juga sebagai acara balasan dari undangan Bapak Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Andes Haji Yajid Panani beberapa waktu yang lalu yang digelar di kediaman beliau. Selain itu menurut Danrem 101 Antasari, acara ini juga digelar sebagai bentuk sinergisitas TNI Polri yang bisa disebut sebagai sebuah keakraban antara TNI dan Polri, khususnya Korem 101 Antasari dan Polda Kalsel. Dan tambahnya lagi, keakraban TNI Polri ini harus tetap dijaga dalam rangka sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kami sangat tergerak oleh keinginan Kapolda untuk selalu bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan. Salah satunya adalah acara gantian ini. Kalau kemarin dilaksanakan di rumah kediaman Kapolda, sekarang dilaksanakan di Makorem yang difasilitasi oleh Kapolda juga. Ya, terima kasih Bapak Kapolda. Kemudian yang ingin kami sampaikan pada hari ini sekarang, bahasanya sinergitas, tapi sebenarnya wujud di lapangannya adalah keakraban dan kerjasama di lapangan. Tapi bahasanya, bahasa sinergitas, bahasa langitnya sinergitas. Tapi sudah tampak di sekitar kita bahwa kita bekerja sama dalam setiap kegiatan. Kemudian keakraban sudah nampak. Yang lainnya itu adalah sekedar nama dan lain sebagainya. Tapi wujud di lapangan kita sudah menjadi satu dalam melaksanakan setiap kegiatan. Tidak ada kata lain, sampai dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini nanti tidak ada, maka kesatuan dan persatuan TNI Polri harus tetap ada. Paling mendasar bagi penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, hari ini kita dihadapkan dengan situasi bergembira menyambut tahun baru. Kemudian juga tadi sudah ditarik-tarik ada tumpeng, ini menandakan kita sudah mulai saatnya makan. Tapi sebelum saat makan, saya deklarasikan dulu bahwa sekaligus syukuran saya, mohon maaf ini, karena nanti keburu saya berangkat, nggak ada ini, mana Danrem ini syukurannya nggak ada, tahu-tahu berangkat aja. Kalau memang sesuai waktu, 2 hari lagi saya harus berangkat ke Kupang. Selesai memberikan sambutannya, Danrem 101 Antasari bersama Kapolda Kalsel meminta izin sementara pamit kepada tamu undangan yang berhadir untuk menghadiri acara doa bersama Bapak Gubernur Kalsel dalam menyambut pergeseran waktu ke tahun 2019. Dari Ahmad Didi dan Rian Tribrata TV Banjarmasin melaporkan. Salam Tribrata.